Itu dalam rangka peringatan Maulid Nabi, semua harus bersih. Jadi maksudnya kitanya juga harus bersih semua. Lalu benda-benda itu peninggalan siapa sih? Peninggalan Sunan Gunung Jati. Itu umurnya udah berapa tahun? Ya, Sunan Gunung Jati mungkin juga sebelumnya Sunan Gunung Jati udah ada ya. Memanjukan tahu saja kita. Saja kita. Rahim tadi itu. Bahkan rebutan kayak tadi itu, Pak. Antusias rebutannya. Semua mengharapkan barokah ya, mengharapkan barokahnya, karena itu
yang buat pusaka itu. Bukan orang kita-kita seperti kita gitu, tapi pada zamannya Dewan Wali. Ada berapa yang benda apa yang dicuci itu Pak? Dicuci banyak. Yang dicuci banyak. Yuk, ada dong. Jangan aja sih berapa sana. Ini aja ya. Mas, masuk banyak orang. Yang banyak merah kan kamu di mana sih? Apa bu? Apa? Ambil air itu. Saya ambil air ini tuh puasa dulu satu minggu pak. Jadi buat rumah tangga biar lancar. Terus buat keselamatan anak putu saya kalau sakit perut kasih air ini alhamdulillah. Kalau lupa pilihan koma, lupa koma.
dalam hal ini disiram pakai air bunga, tangannya tanggal 7. Itu kami memperingati hari lahir Rasulullah. Tanggal 7 berkaitan dengan istilahnya 7 bulan itu. Kalau orang 7 bulan kan dimandikan. Dan dibunyikannya tanggal 8. Dan di musholanya juga tanggal 8 itu ada berjanji, marhabanan, Pak Rohin. Itu kan air kotor, Bu. Kenapa sih, Bu? Ya, kalau juga air keramat. Ini kan kotor, ya, air suci. Kan badan. Buat apa, Bu? Ya. Biar apa? Sehat. Bu. Biar sehat. Iya, ada barang sehat bersih kabeh ngono. Airnya kan bisa buat cuci ini kalau orang jualan tuh. Dasarannya tuh. Buat apa, Bu? Buat cuci kalau orang jualan tuh buat cuci. Biar laris. Iya. Air keramat. Buat apa, Bu? Pada baik ini, cukup tenang nih. Panjang umur, semoga ya. Iya, sehat, selamat aja. Selamat rezekinya. Belok. Cepet, tak apa-apa. Si bapaknya kecil. Turun.